Saudara tolongin dong. Mimin, Ho. Tahan dulu. Itu siapa? Mimin, Ho. Lepasin, lepasin, lepasin. Apa sih? Tahu nih. Tahu-tahu teriak-teriak begitu. Aku anak Korea. Annyeonghaseyo. Patutnya anak Korea menyebut dirinya sendiri Inyong. Oke, tahan Dani ya. Tahan Dani. Anggir Inyong gue. Bocah Banyumas. Tegal, Inyong. Anyong, Annyeonghaseyo. Pada baik, Nanyong karo Inyong. Kalau Anyong sama Inyong kan timbang tipu aja dia. Anyong, anyong haseo. Anyong haseo, monyong kesleo. Saya dipanggil Lee Min Ho. Saya kan Lee Pono. Ah, saatnya kita kasih tips ya. Oke. Okay. Hah? Mana ya? Hah? Temen saya mana ya? Hah? Saya sini. Gak tau kan lo? Iya, aku gak tahu. Ternyata kalau di situ gak kelihatan. Iya. Hebat nih. Yaudah, kita kasih tips ya. Sesuai tadi, ya. Bagaimana kalau kita mau nonton bioskop seru? Biasanya nih kalau nonton berdua, yang satu kepengen nonton komedi, yang satu kepengen nonton action. Nah, akhirnya gak ketemu, ribet. Tengah-tengah. Kalau tengah-tengah. Kalau lu misalkan pengen action, gua pengen komedi, ambil tengah-tengahnya. Kita cari nontonnya film dokumenter. Oh, iya. Yeah. Antara komedi sama action. Iya. Yeah. Jadi dokumenter. Dokumenter. Jelas ini. Jadi nggak ada perseteruan. Bener. Ambil tengah-tengah yeah, atau tengah-tengah. Enggak. Nonton dua kali. Nonton yang action dulu, baru boleh. Nonton yang komedi. Boleh. Gitu. Di bioskop boleh. Boleh juga. Nah. Tapi kalau memang nggak selesai juga, ya udah nonton masing-masing. Ah, betul. Nah, terus kalau misalkan kita mau nonton bioskop, ya biar seru, harus diperhatikan yang pertama kita cari dulu bioskopnya di mana. Iya. Betul. Ya? Itu betul-betul bioskop atau bukan? Jangan-jangan kita masuk material. Betul. Tuh, yang pertama lah. Ya. Yang kedua, perhatikan dompet Anda. Apakah Anda punya uang atau tidak? Kalau nggak punya uang, ngapain? Ngapain? Ribut ngurusin mau nonton bioskop. Jangan. Jangan. Ini yang terakhir, ini yang paling penting. Cek dulu napas Anda. Itu. Kalau ada napas, mati dong. Loh, ngapain kita mau ngecek duit juga nggak bisa. Betul, betul, betul. Itu penting banget ya. Iya. Dan yang paling, jangan lupa ya. Benar kata Surya tadi, cek dulu itu bioskop betul atau enggak. Nah. Kadang-kadang kayak teman saya kemarin, dia ke bioskop, enggak tahunya bukan bioskop, apa? Biocangkul. Oh. Itu mah ya, kop sama cangkul. Iya. Kacau iya. Itu. Aduh, ya. Jangan. Jangan kayak gitu. Jangan. Ya, terus supaya enggak bete lagi, bawa cemilan yang enak-enak. Ah. Gitu. Atau 10. Cemilan 10 apa-apa. Itu. Terus Anda harus tahu ya, kalau misalkan kita mau ke bioskop nih, kita jalan, jangan salah arah. Jalan untuk ke bioskop. Iya. Waktu itu teman saya mau nonton bioskop, salah arah, malah ke Biona. Oh, nah, diurut lagi. Gitu. Berarti dia bukan mau nonton film, mau diurut. Iya. Yang jelas tipsnya itu untuk sementara, nanti kita akan kasih tips lagi. Banyak, pokoknya ya. Di sini ya. Oke. Di sini ya. Hah? Mana ya? Di sini. Di sini aja.